Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, ya teh jalan-jalan jeung kerian. Saya ke dibawa ka rungkun. Oh, Kang. Aduh. Jalan pintas, Kang. Tapi kieu, Kang. Aduh. Seolah-olah orang teh iyalah panjat tebing. Iya mah. Kudu kieu kana ngusup tah jalan kieu. Aduh. Tuh, Kang. Itu teh pernah tinggal ala lubang itu teh. Tuh sawat di sana itu sungai ya tuh. Jadi kabelah di tuna nanti itu sok dipakai mandi oke Kang. Aduh. Jadi kenapa kita jalan sini sahabat ya? Karena ingin mencari suasana baru. Jadi kita akan langsung ke sana. Cuman kita melewati jalan samping sungai gini sahabat ya. Ada. Anjir, dia jalan. Ini cocok banget sahabat ya. Ketika sahabat jamu pelosok ada yang suka mancing, silahkan aja datang ke sini. Waduh. Nih harus ekstra hati-hati juga ya sahabat ya. Anjir ieu teh aya jalan cenah ka dieu teh jadi. Oh bisa, oh bisa 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 bisa. Aduh. Nah, sahabat. Menurut informasi warga ya, di sini itu katanya banyak sidatnya. Kalau nggak percaya silahkan aja datang ke sini. Kampung Bangkuong, Desa Mekarmukti, Kecamatan Ngaluran. Ini adalah sungai yang dimana ini aliran sungai Cikarang ya, sahabat ya. Kang, kumaha ikut kukurusukan ka dieu yeuh. Aduh. Jalanan. Eh, ekstrimnya jalanannya. Oh, iya ka mana ieu tah? Eh, ciga cara narik moro begu yeuh. Kan. Itu sama tuh. Hampura Kang, ieu kumang JP di bawah perukan ka leuweung ieu teh nya. Jauh ke sini diajak kapruk-kaprukan. Heeh. Jadi gini Kang. Setiap perjalanan yang menantang atau ada tanjakan insya Allah ada pudunan. Ya, betul. Ya, kemungkinan besar kita jalan dari sini ke sana. Dari sana ke sini. Dari sana ke sini. Karena kita tidak pernah melewati yang namanya perkampungan. Ya. Tidak ada pemandangan yang begitu ya. Betul sekali. Insya Allah di depan ada. Indah. Ya, pastinya emang seperti itulah. Siap. Ayo Kang, kita gaskan ya. Anjir. Jadi ini teh melewati Kang tunggu Kang. Aduh, kacau jadi si JP mau jalan cenah. Aduh deh. Ya, tidak. Tidak setiap hari, sahabat ya. Jadi di sana itu sahabat banyak ya. Tuh, ada spot-spot mancing di sana. Wah ini mah spot mancing Kang ya. Emang. Tuh, mantep ya spot mancingnya tuh. Kang. Apa tadi bilang? Cemang JP naon? Tuh. Mantep itu sahabat. Tuh sahabat di sana ada kincir ya. Tuh benar tuh Kang. Kincirnya. Ayo Kang kita gaskan Kang. Katanya ya. Jadi dulu itu di sini pernah diliput juga sama media. Peran 7, gak apa-apa lah. Ini dia sahabat ya. Ini fungsinya buat apa kan? Mana? Kincir ini fungsinya. Jadi fungsinya itu kincir ini Kang untuk menaikkan air dari bawah ke atas, gitu. Bukan listrik bukan? Bukan pembangkit listrik, bukan pembangkit listrik, bukan ini mah. Cuman ini adalah pembangkit air. Tapi kalau misalkan ini di perpaduan Kang antara mengangkat listrik apa namanya mengangkat air sama buat sama listrik lebih mantap lagi Kang. Itu ini bisa nanti saya coba di Sukabumi ya.
Hah? Bisa diinstruksikan ini, sama warga juga, Kang. Benar, ini sangat inspiratif sekali ya. Siap. Tuh. Mangjepe mah sering kah dia? Kita lanjut. Siap, ayo, ayo. Siap. Nah, di sini katanya ya, sahabat, di kembang kuruk itu, di sisir ini buat menghantarkan air. Karena ke atas itu, pasti sahabat, jadi kemarin itu kita pernah bikin video ya, yang waktu kita pas mau jalan ke sini, kalau tadi sini ada gadis mandi, bidadari lagi mandi. Nah, di sini tempatnya, untung kemarin teh nggak kena kamera juga ya, alhamdulillah. Nanti kita akan silaturahmi ke rumahnya, mudah-mudahan beliau ada ya, sahabat ya. Di sini ada kincir tuh, sahabat ya. Mantap lah. Kemarin teh Kang, di video itu seneng teh jalan dari sana ya, jalan ke sini. Ketemu sama Mang JP. Assalamualaikum. Salam. Mi, Damang. Alhamdulillah. Asa tos setahun tepuk ke dia nya. Sering we. Mohon, aduh. Ya teh kapincut. Assalamualaikum. Damang Mina. Alhamdulillahnya. Aduh. Abah unggah ka dieu abah teh aya. Damel. Abdi teh ieu teh ka dieu sareng rencangan. Pohon ti Sukabumi. Hayang amengan kapalihan dieu. Jadi acis. Hah? Papa oge pernah jadi acis. Aduh, alhamdulillah mudah-mudahan we. Gitu uminya. Sugane nya ka ieu. Dah, gitu mudah-mudahan we gitu. Tapi orang mah jangan terlalu berharap lah. Ucapannya doa uminya. Mi. Kamar teh kan abdi teh kepenakan teh nya. Ari si Neng teh. Aya. Aya. Biasa mau jadi ajak ngobrol. Moal. Moal. Kunaon? Duka. Isi non ya. Aduh, nyerken izin si bapak itu ngaliput dia. Mohon Mi, ya. Itu. Ngaliput dia, Mi. Ada mal gula. Mohon, ada mal gula, jangan nuju asap. Aduh. Kembali mah. Kenaon lahang. Mohon. Kawung. Gimana nawan anak minat teh? Kawung. Gula nula kawung. Mohon. Ayo nutus jantan saya. Saya kemari di canak si ujang ge kemari. Oh, mana itu saya jantan. Aduh. Ayo nama kieu Kang. Ada Kang di dinya Kang. Tah sa Kang di dinya. Sok deketkan hawu si Duru lah. Wah, mana si Duru mah. Ayo nama kieu. Warung mah pantai ya di mana? Kudu kapuntas ka ditu. Daripada kopi teh aya ayeuna mah urang ngalahang gitu. Warung aya. Oh, aya. Di mana Mi? Tak palihe eta nu bumi eta ta warung seueur. Ieu bae eta teh warung seueur. Poe seueur. Tak bumi eta ta. Oh, mohon ya. Aduh, deui. Ah, bade ngalahang, bade ngawae. Sok mangga. Heeh. Sakeulah nih orang ngalahang deui Mi. Jadi saya itu mau mencoba ngalahang nih, sahabat. Ini lahang kawung. Lahang tiasa dibekal teh Mi? Teu tiasa. Oh, teu tiasa. Jadi gieu Kangnya. Palakiahna. Kecuali mun arek minum kudu habiskeun di dia di tempat. Oh kitu. Kitu minya. Sisaat. Tah kitu. Palakiah minya di Sukabumi teu aya minya. Ka di pasihan mah tidak pada dahar teu aya gitu sanes teu aya langki lah gitu lah dia mah. Peueut kitu. Pasti raresepan di bumi mah gitu. Pasti. Jadi kita akan minum air nira ini sahabat ya. Jadi ini mah iya Kang, tina iya teh kawung.
Kawungnya. Oh, aneh geura Kang. Iya mah, tangkal kawung buana caruluk isok. Jadi tangkal kawung itu Kang 1 juta manfaat. Iya benar. Murah. Buahna seetaraos. Mulai dari buahna diujak. Bisa dimanfaatkan. Pohonna oge bisa dimanfaatkan buat sagu. Terus deui airna sudah terbukti ini air nira. Nah, jadi ini sahabat ya. Aja. Nah, jadi ini sahabat ini bahan untuk gula ini ya seperti ini. Ini namanya lahang ya kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia naon Kang? Nira. Nira. Niranya. Oh, nira. Air nira ya. Nira, air nira. Bukan mira. Rusak susuk sebelanga. Hah? Nira setitik, rusak susuk sebelanga. Aduh. Eta paribasananya sahabat. Aduh. Ngagogoplak saya. Jadi Kang ke Kangnya. Hari ngeplok ke barengan kieu mah bener. Itu cara seseranganan. Jadi merenang ketika kita mendapatkan ada yang begini, ada yang begitu. Jadi kita kemungkinan besar akan tahu juga. Jadi bisa saling menjelaskan lah. Bener, gitu. Bisa saling melengkapi gitu. Tadi ditanya ai gadis di luhur. Cek yeuh mitu cenah eraeun. Kang, sekarang mah kita minum aja dulu. Minum aja tah, nira. Panas kene. Ditiupan atuh. Siap tuh sahabat ya. Kalau misalkan sahabat yang mau pelosok sama sahabatna Gapura Alam. Gapura Alamnya silakan aja datang main ke Bangkuong. Cangkuong. Ke Cang nanti teh Cangkuong ya Mi. Bangkuong. Oh Bangkuong, Won. Itu mah Bangkuong mah Cisepan. Cisepan. Silakan aja datang main ke Cisepan. Di sini Cisepan akan memperlihatkan keindahan alam yang ada di sini. Termasuk di sini ada air nira. Air nira kene tapi mana? Ieu mah air putih. Oh. Itu anu teh acan di ieu. Mun. Sami seorang warausupnya. Seor. Mohon tuh. Nanti kita akan ngobrol sama orang yang lagi mancing sahabat ya, karena kita kecapean Kang. Aduh, kita akan istirahat aja dulu di sini Kang ya. Aduh, nampi cai nih. Kita ya tangannya.